Bang, kita sampai bila apa bang? Kita baru kena hari ni. Sampai bila apa kau ni? Kita kena lama bang, 5 hari. Tak, kita baru kena hari ni. Asal kau tiba-tiba cakap sampai bila kita nak kena pijak? Engkau kalau nak gangster kau sorang-sorang kau lah. Kau jangan nak drag aku dengan aku sekali. Abang takut tadi. Jangan takut. Memang aku takut lah. Aku ada pistol kalau kita dekat kepala tadi kot. Kita dua orang, kita boleh bantai semua bang. Kau abang bagi saya 8 ni. Abang ambil seorang, abang ambil perempuan tu 8 tu bagi saya. Kau tak faham the bigger picture apa aku nak cakap ni. Aduh, susah lah padu. Tak ada bang, cara ni salah bang. Saya tengah baran ni bang. Tangan saya tengah menggigil ni. Dasu, asal kau tak lawan je tadi? Saya tak ada barang bang. Kalau ada saya barang, saya bantai. Saya ajak one-one, kau takut bang. Kalau berani one-one cakap diorang. Kau faham tak sekarang ni padu? Diorang datang tu bukan nak ajak engkau masuk MMA ke tak? Kau faham tak? Kita masuk kawasan dia. Okay. Dia tanya apa, kita jawab. Okay. Pistol kat kepala kita. Asal pistol kat kepala kita pula? Haa, tu saya nak tanya. Haa, itu susah lah nak explain. Susah lah explain. Haa, tu saya tak boleh. Kalau okay. Dia gangster, dia cakap elok-elok. Haa, tapi kalau dah ada pistol, saya tak boleh bang. Saya dah baran bang. Kau apa cakap kau jadi gangster? Kau tak cakap banyak, tembak terus. Sebab saya ada pistol bang. Tadi tak ada pistol. Ada tu. Kalau tak ada pistol kau nak, kenapa kau react macam kau ni ada bazooka dalam badan kau? Sebab tu saya kata kalau saya dapat saya memang bantai bang. Ha, itu masalah tu kau tu. Kalau kau ada bom ke ada C4 boleh lah. Sekarang situasi ni memang saya tak boleh bang. Saya baran ni. Kau pergi kau punya baran. Aku yang telanjang tadi tu. Kita bantai bang. Jom. Kau buat sorang-sorang, aku tak nak. Sekejap, doktor kau ni mana? Tekan lagi sekali. Dah ke belum? Dah bang. Aduh. Santai. Barang dah betul lah tu. Barang dah cantik dah tu. Dah betul lah barang. Banyak sangat bang. Saya tengah baran ni. Kau diam lah kau. Kau tu tengah pingsan. Sabarlah. Cih. Aduh, tekan lagi sekali. Lambatnya diorang ni. Abang tak kena dari budak tu eh. Apa dia? Abang tak kena seorang pun eh. Kenapa aku nak kena perlu kenal? Halo KKB. Saya dekat setengah jam dekat sini KKB. Oh iya ke? Di mana tu? Saya send location sekarang eh. Okey, boleh menuju. Hai. Dia kena call baru nak datang. Malu pedu, malu. Jangan malu bang, mati tanam. Semua orang mati bang. Semua orang akan mati. Aku duduk diam-diam lah kat situ. Okey bang. Tak boleh bang, saya nak cakap ke bang. Saya pingsan je. Saya okey gini. Saya pingsan je saya nak cakap. Macam mana tu? Oh iya, tak juga kan. Elok-elok bang, lembu tu bang. Sini. Haa, tu betul.
Orang jelek sudahlah. Lama ni bang, ni betul-betul kena pulau ni. Hari-hari macam gini lah, nak tahu. Dah 5 kali tekan ni. Aku dah send location lah. Kena marah. Ha, kena marah dengan Tasha pada muka. Ha, sini doktor. 1082 600. Berapa? 1082 600. Tadi saya ada di pas ni tapi bang, tak nampak. Tak apa. Saya dah panggil doktor tadi bang. Saya ragu-ragu. Bro, bro. Jangan bully saya bang. Kau ha nampak. Budak bang, tu tak salah kau nak bully dia. Tak bang, saya minta pistol bang. Ah, macam itulah tadi kau kena tu. Kau kena faham ah. Tak nampak budak tu. Saya tak faham apa bang. Takut budak tu nampak. Engkau tak pegang pistol lagi. Nampak? Saya tanya dia ada pistol ke tak. dia dah trauma nak datang sini nampak tu. Mama, sorry bang. Yang kacau saya bang. Okay. Tak ada. Dia gurau je. Okay, baik bang. Saya panggil doktor je bang. Tadi saya tengok doktor dekat tempat tu. Ah, dia punya lah nak tolong kau. Tak boleh bang. Dia kena ada pistol bang. Kalau ada pistol ni aku pergi cari bang. Budak tu. Sial lah bang. Ha, tahu tak apa. Tengah baran ni bang. Ha, aku tak baran. Kena buka seluar tadi. Abang tak rasa bang. Abangnya kehormatan telah dicabul bang. Memanglah. Tapi kau kena sedar diri lah. Kita ni bukan siapa-siapa. Bang. Ha. Kita dua orang pun boleh bang. Ada minta bantu orang. Tak ada pasal lah aku. Kau seorang lah pergi kalau nak buat pun. Bang, kita ambil cari budak-budak gravity bang. Budak-budak gravity panggil. Boleh tu. Tak, sekarang ni aku nak pergi balik. Abang takkan nak senyap bang. Abang sampai terbuka seluar bang. Ah, itu akan maruah abang terbiar macam tu bang. Engkau punya masalah abang. Engkau. Macam mana bang? Kita tak boleh macam ni bang. Kita dah salah ni. Engkau lah masalah abang tu. Biarkan orang pijak abang tu tak. Engkau lah yang bagi orang pijak abang. Aku tadi tu. Engkau tak abang, buat apa yang diorang suruh. Abang tu tak. Abang pijak keluar pandang belakang macam ni bang. Abang rasa apa bang? Aku rasa malu. Kita kena repeat bang. Aku nak repeat kau boleh, bang. Faham. Okay, kau nak repeat kau repeat. Aku tak kuasa nak buat macam ni. Aku dah cakap kau banyak kali ni. Aku tak nak involve dengan benda-benda macam ni. Aku tak nak involve. Faham tak? Itu kalau dia tembak kepala kau tadi tu mati, repeat pun tak dapat. Dia dua je bang. Kalau mati okey bang. Tapi kalau saya hidup balik, saya cari balik dia bang. Ha, sekarang itu, ni meeting ini yang problem. Kau tak faham bahasa yang aku nak cakap apa ni. Kau faham tak? Ini yang problem ni. Ini yang problem. Kau faham tak bedu? Bang, aku tak boleh bang. Aku gigil ni bang. Tak, kau faham tak? The bigger picture apa yang aku nak explain kat kau ni. Kau faham tak? Okey bang, apa bang? Kalau dia tembak kepala kau tadi, repeat pun tak dapat, betul? Tak, kenapa nak tembak kita bang masalahnya? Saya tak puas hati tu, saya tak puas hati tu. Apa salah kita? Dia bukan pasal salah, bedu. Ini bukan pasal salah. Saya, bang. Dalam kehidupan okay, bang. Ini. Cari bang. Okey bang, Saya gangster dulu. Okey, saya nak gaduh dengan gangster. Okey, kita faham kan situasi gangster dengan gangster kan? Aku kita tak faham, aku orang. Tak pernah dalam ada kat sini bang, Kalau kena orang tak faham, aku duduk diam-diam. Ah, macam tu. Tak ada aku nak kena pusing banyak kali. Okey. Macam ni bang, Kalau gangster dengan gangster, apa faham situasi dia? Ya. Yeah. Kan, kita kacau tempat orang, kita pergi merompak, kita kacau anak dara orang. Okey, tak apa. Kita faham, dia keluar pistol. Okey. Ni salah kita apa? Kita abang rakan gambar kita... saya je bang. Abang rakan gambar saya je masuk Mayway je bang. Aku tak hantar lagi pistol dekat Mayway tu. Sekarang ni kita masuk tempat dia tadi.
kau gangster kau patut tahu benda-benda macam gini. Kalau masuk tempat dia, kita buat job okey lain bang. Kita masuk tempat dia, kita buat dadah okey. Itu fine. Kan rules tempat masing-masing. Mana aku tak tahu. Ada, kau cakap macam bang. Aku yang salah pula kenapa? Dia nak jatuhkan air muka kita bang sekarang ni. Dia nak jatuhkan air muka pedu. Dia jangan sampai pedu. Masalahnya dia nama. Orang tu kenang kau ke? Masalah kau ada musuh ke? Itu pasal saya tak puas hati. Itu ikut dia musuh daripada abang. Dia musuh abang cuba tu. Cuba bayangkan. Eh, kau ada banyak kali ni aku cuba. Ni, kau ni banyak kali ni. Musuh sebab aku celah bedah mana ni kau ni? Sebab dia cakap Abang Rafa, dia tak sebut nama saya, dia sebut Rafa tadi. Kan aku cakap nama abang. Aku Rafa. Dia kenal abang. Dia kenal abang masalahnya. Tak, kau susahlah nak cakap dengan kau kalau kau tak nak faham ni. Okey, kalau kau hati kau tak nak terima statement atau kenyataan ni, aku tak boleh nak buat apa. Faham tak? Cuba kau bayangkan bro. Kau dengan girlfriend kau tadi. Okey bang, girlfriend? Ah. Adakah kau akan buat benda yang sama ke sebab aku tadi kau macam tak payah kan? Kena-kena sekali lah. Okay, kalau kau dengan girlfriend kau tadi, kau buat benda yang sama ke? Dengan adik kau? Bang. Oh, aku ni kira. Oh, okay, faham sebab aku ni baru 5 hari kenal. Bukan. Kalau girlfriend pun, dia lain, dia perempuan. Kita lelaki bang. Okay. Kita lelaki, kita ada maruah kita bang. Maruah abang kat mana? Atas ke bawah? Apalah berdu, kau... Ni ambil kunci ni lah. Aku pergilah buat kerja. Macam ni. Duduk sama tu. Tak boleh bang. Saya tak boleh bang. Kau pergilah cari budak. Kau nak repeat. Pergi carilah repeat. Apa semua benda nak ambil kunci ni. Nak cari kat mana bang? Saya tahu saya pergi. Saya pergi cari dulu dah ni. Sebab saya tak tahu tempat dia. Dah tak tahu su masalahnya. Yalah, aku letak ini kan. Aku letak. Tak, saya bagi. Saya ni, bagi aku situasi letak. Tu kat abang. Budak ABRP datang lagi. Bang, aku kan ini aku budak letak. Ini aku tak dapat. Ini aku cuba letak. Aku bukan gangster. Aku cuba gangster letak. Budak ni aku bantai bang. Saya kira. Iya, aku tak boleh bang. Bantai lah. Kau nak tengok? Bantai. Bantai lah. Budak ni. Jangan cakap saja bedu. Bantai. Cakap saja tak guna bedu. Jangan cakap saja tak guna. Macam saya cakap bang. Saya kalau saya salah tak apa. Masalah budak tu tak salah pun. Nobody saya, give a shit siapa salah siapa betul. Memanglah dunia ni ada undang-undang, tapi tak semua orang mampu ikut undang-undang. Itu je. Ini aku ceritakan. Kau cakap aku tak tahu mana nak cari dia, betul? Okey, kalau sekarang ni abang tak kisah jumpa abang tu. Kau tak dengar pun aku cakap apa ni, betul tak? Okey. Kalau ni abang tak kisah dia buat apa, dia buat abang macam tu, abang tak kisah. Dengar, aku letak ni, aku cakap aku dekat dalam situasi ke. Kalau aku gangster lah. Aku tak tahu macam mana nak cari. Aku geram, aku baran. Aku satu hari mesti mau repeat dengan orang ni. Aku akan ikut je apa yang dia orang buat. Lepas kita lepas, kita cari satu-satu apa yang relate dengan dia orang. Kereta apa yang dia naik, repeat. Cari duit, repeat. Kumpul siapa-siapa yang patut. Ini kita kenal pun tidak. Engkau bangun-bangun daripada pensan, aku mesti mau repeatnya. Tapi macam mana mau cari? Semua pakai topeng mah. Itu je aku nak explain supaya kau faham the bigger picture. Itu je. Faham tak? Wih, cantik. Eh, tak payahlah bang. Wih, lopan tu. Asal macam selalu lopan. Bukan. Bye okay. Bang. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah ni, ambil kunci ni. Kau ada motor kan? Kau naik motor kau lah. Kenapa kau ambil motor aku pula? Abang pun tak nak bawa saya bang. Aku nak balik lah, maruah aku dipijak-pijak ni. Dah turun. Malam bang. Apa dia? Okay, saya dah cool down. Tak, aku tak kisah pun kau cool down, kau tak cool down. Sekarang ni aku nak kena gerak ni. Kau nak repeat tadi, kau pergi carilah. Orang ajak salam ni. Kau kan aku tak hulur tangan jap lagi kan. Yang tu. Okay bro. Tak apalah. Gua ajak budak Abimat tu je lah. Pergi repeat. Kau nak repeat kat mana? Kau tak tahu dia siapa. Dah penat lah aku. Eh, mana Haji? Mana motor tadi? Skuter aku. Sekejap lu, bro. Tu motor tinggal bang? Itulah. Aku bagi kau naik motor tu. Kerja, cari duit. Tak ada duit macam mana mau balas?
Pergilah. Cari duit. Engkau tak cukup 23,000 lagi tu. Tak boleh bang. Tak boleh apa lagi kau ni. Tu abang cari duit. Kau pergi carilah. Aku dah malu ni. Ha. Kenapa ni? Ya Allah, Allahuakbar. Kita beli pistol. Aku bang. Ada hal. Kau ada pistol kau nak buat, aku buat suka hati kau lah. Aku cakap aku tak nak terlibat benda-benda violent ni. Kau faham bang. Tak? Kau tak terlibat bang eh? Aku tak nak. Biarlah orang buat kita, kita buat kuih je. Itu je prinsip aku, itu je. Faham tak? Kau faham tak? Okay bang, okay bang. Tak apa bang, aku gerak solo bang. Haa, solo squad. Alright. Haa, go. Pergilah support live-nya. Haji. Haa, nak mana? Kat sana lagi? Kita orang dekat ni. Dekat kau tahu tak rumah hasil? Masa ada question lah. Ah, dah aku tak boleh kisah. Baik-baik. Tapi spoil lah, siapa panggil aku G tadi dulu? Budak mana tadi? Budak kagak dah situ tadi. Api? Ya betul. Saya kan medik simpan kan? Saya pernah hantar med kit. Hello bang, ada nak beli med kit ke? Kok sekarang medik tak ada? Ada. Okay. Boleh. Tiga. Boleh. Berapa satu? Satu 500. Boleh dua. Boleh. Kejap ya, nombor badan saya 381. Terima kasih kerana membeli. Baik bang. Lebih ni. Nak 4. Oh, nak 4. Okey, baik. Kejap ya. Okey bang. Terima kasih bang. Hai. Abang, abang ada nak beli making ke bang? Saya nak beli dulu. Baik, tak boleh. Nak berapa tu? Loji. Mana lokasinya? Ya, aku hantar sekarang. Tunggu kat. Apa tengah lobby tu? No. Hello.
Alah, tinggal kejap je pun. Berkira. Tinggal kejap sidai, tinggal kejap sidai. Jangan berkira lah dengan saya ni. Lapar, cari makanan kat bawah. Aku tengah monitor live perdu ni, tapi ada 2-3 ketul ni yang spoil. Tapi tu lah, aku dah bagi cuba untuk tolong orang, kau pergi spoil kan. Terima kasih banyak lah. Kau tak ada konten, kau nak konten. Buat macam tu, kita nak test dia, so nanti kita boleh tarik dia masuk. Tapi tu lah, korang tak faham, susah. Saya ni nak naikkan dia punya ni je, nak support kan, nak support. Itu je. Bodoh kan? Fama jat hua jai kong chai kon nung. Haa, tengok. Nah, ni sampai dah tapi kat mana rumahnya? Atas eh? Kau naik, kau tadi yang naik bukit tadi eh? Haa. Oh, kau tunggu balik. Tunggu balik. Kau tadi motor kau tu? Mana kau? Motor merah, baju kuning. Yelah, aku nampak. Tu je ajak ni kau ajak. Ha, nampak? Cuba jerit sikit. Taiko! Ni ke? Ni ni. Ni kau aku. Ha, ni ada. Okey, jom, jom. Alik, 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 alik. Jom. Depan lah. Okay, let's go. Let's go. Dah, naik daripada situ pun boleh. Okey, okey, okey. Dah mari dengan set koning sabak. Ha, ini korang buy one free six semua ni? Ha? Eh, awish. Eh, Raf. Ha, ya, Raf. Kepala dia okey tak tadi? Okey, melenting-lenting dia tadi tu. Eh, marah lah. Oh, kering. Bahaya. Kering ni. Tadi isu tadi tu, aku saja nak test. Faham.
So cerita dia, dia ni ex bekas kalau tak silap bekas anak buah Azhar, Azhar Parks. Oh. So dia macam insaf kan. So bila dia duduk dengan aku asyik nak baran je kerja kan. Nak jadi gangster je kalau buat kerja biasa ni tak cukup duit katanya. Aku cakap lah jadi gangster ni apa orang cakap apa banyak duit ke apa sebagainya kan. Cakap orang macam ni sebab dia sharp shooter. So bila aku terlintas dia nak jadi gangster, ajak aku jadi gangster, gangster. Aku cakap ni aku try kau korang ajak lah. Getak dia tengok macam mana dia punya kering. Tapi itu lah tadi, itulah jadi dia. Tadi terus nak cari, hello, nak cari sorang-sorang. Aku cakap kau nak cari kat mana? Tapi aku dah explain kat dia, faham tak? Kau kering macam mana sekalipun, kau kena faham bahasa bahawanya pistol kat kepala kau tadi tu. Faham tak? Faham. Betul. Dikelilingi pisau kepala kau. Cuba kalau dia orang tembak kau mati, kau boleh revenge? Tak boleh. So aku dah cuba fahamkan dia, tapi dia stay dengan baran dia. Macam tu. Tak ada apa pun. Dah explain kat dia. Jom kita sambung. Ini bukit turun bawah. Ini tak sampai lagi. Satu laju. Wow. Destinasi kita bawah sana tu. Nampak tasik tu? Bawah tu. Ada tasik. Tasik kecil. Ada. Tasik sini. Tasik sini eh? Wah, selfie orang tua ni. Macam bapa-bapa Facebook. Hari ini saya bermain Scrambler. Pukul 7 petang. 15 hari bulan. Blok kata kau? Blok. Tak dengar suara pun. Dia ni tengah nak ambil angle ni. Cakap lah hi apa semua dan sebagainya. Okay guys, kepada semua, kita berada di Gunung Nuang Gunung Nuang bersama rakan-rakan Scrambler kita. So kita akan update. Kita bersama siapa ada di sini? Ni dia. Jalan Susuran, Najwa Nasyari dan juga Ash. Mana di sini? Kita tengah vlog. Syahrul ada. Tengah vlog dan kita ada Melly. Dan kita ada Sally. Ya, kita ada datangnya. Alam Shah. Dan kita ada juga Belly Elish. Anis. Kita ada Anis. Anis. So nice, kita ada Ini. Yang duduk ni. Faisal, say something Faisal. Something. Najwan, say something Najwan. Something. Okay, bersama saya lagi di Pablo. Okay guys, kita berada di atas bukit ini bersama rakan-rakan. Membuat momen ketika dah tua ada benda bercerita. Dan saya Syafiq, minta dulu. Assalamualaikum. Who's birdie with FYP you? Birdie. Hey, jangan lupa kan, nanti pergi kat YouTube eh. Kau. Dia tekan. Okay, boleh lah kot. So slow kan? Ya. Boleh lah tu. Okay, ni kita turun dengan kelajuan maksimum eh. Boleh ke semua? Maksimum eh. Maksimum turun ke bawah. Mana tu motor saya? Ni, Raf, 1-4-3, radio. Belah ni. Ada motor aku cok. Masih ke? Di sini. Bukan motor aku. Motor aku. Kau ni main sampah yang motor orang ni. Okay guys. Wow. Oh, tak ready je. Belum. Weh, motor Elish. Weh, motor tak cukup ke? Mana motor saya? Depan. Buang je terus motor ni kalau boleh. Go. Oh, wah. Hey, kelajuan maksimum ke ni? Maksimum. Pakai helmet. Wah. Okay, standby dalam kiraan. 3, 2, 1, let's go! Ada nak? Bodohnya. Ada make kita. Ada tapi doktor ada tu. Oh ya. Yeah. Tu doktor off duty tak boleh. Tak boleh, dia orang bawa tengah shift. Ah.
Takkan dia nak datang ni? Letak sana lah eh. Senaknya. Laju sangat eh tadi? Laju sangat eh tadi? Ya eh, bukan aku ke? Bukan aku. Samju lopan ni. Ya Allah. Allah. Aku rasa putri kan. Kau kau tak kau letak brek eh. Tak letak brek eh dalam motor dia. Letaklah. Dia RM gitu cepat. Putri mas tadi putri. Tak apa, awak balik dengan saya, Pak. Landing time, please. Nasib baik. Bukan yang saya rasa awak dengan saya lagi selamat. Macam mana boleh mati bila ni, Tamcu? Good landing. Good landing. Good landing, tak apa. Sekarang ni motor saya tak tahu kat mana ni. Cuba tengah kunci. Oh, tu kot. Kat batu tu kot. Cuba awak pergi tengok kat batu tu motor siapa. Motor aku pun hilang ni. Motor kau dalam tu, dalam sungai ni? Eh. Ni motor siapa? Takkanlah. Apanya? Eh, ni ada dua biji tu nampak tu. Ha? Saya tak terima eh kau eh. Eh tak jauh sangat kalau melantun pun. No, ha, tak boleh. Kalau ada bukit dia gelongsor. Aku nampak motor aku. Motor aku terus drop tadi. Motor aku atas lagi tadi. Dia sudah jatuh. Motor aku kat atas. Motor aku kat atas. Dia mesti sangkut atas. Boleh tekan G. Tapi takkan motor aku kat dalam tu. Jangan ditolak. Saya duduk kat tempat lahir. Boleh tekan G ke? Dah. Boleh. Kata AB Mark tadi dia cakap doktor tak ada. Aku belilah med kit. Ah, tadi tak ada dia tukar shift. Kenapa tak break? Saya dah tekan break yang tak nak terima saya. Aduh. Aduh, sampai dah. Kita tengok, mari kita tengok siapa yang kena, motor siapa dalam sungai. Tak boleh, tak boleh. Eh, motor dia tuan tak ada. Mari dia. Nama Ash. Eh, banyak bunyi pula. Dah lah, bawa motor tak pandai break. Eh, untuk moderator, kalau tak ada private-private tu, tak payah block, tak payah mute, tak payah ban apa semua eh. Cakap orang tak rap. Block dan mute tu untuk block dengan ni untuk ni je, untuk private-private je. Ha, hilang. Okay. Dia nak buat apa tu? Dah tak payah ban, apa je, terima dia banyak tak sangat. Tak boleh. Meltdown lagi. So, saya nak kena buat macam mana ni, Nico? Saya pun tengah down ni. Doktor tak jumpa lah aku rasa. Jumpa. Dia jumpa punya. Ui, dah belajar sat ukur sekarang. Belajar break tak pula. Aku rasa kena tukar bidang kita main 4x4 lah eh. Wah, you also see jika semerawak eh. Haa, sekali ya ke? Diablo eh. Ya, betul. Oh, tu. Kalau dia beli make-up tak review eh. Doktor, ada seorang lagi. Doktor, dah selesai tak tahu ke mana. Yang dekat atas tu dah selesai. Dia dekat atas sana tadi. Oh, nombor dia. Ya, betul dia kat bawah. Ya, betul. Atas siapa? Okay, nombor dia 502. Nak bayar sekali ke untuk 3 orang? Ya, 2,100. 2,100 eh? Betul. 3 orang? Ya, betul. 700 orang. Kejap kan, saya ada dekat bukit pada topik ni. Alright, dapat. Terima kasih. Hati-hati. Teka motor aku ni. Okay, sekarang dah tiba masanya untuk bergaduh. Tolonglah motor aku ke atas sana. Hani
Tingkat atas. Ah, motor Rafa. Belah ni, nak ambil kunci. Rafa, motor kau dah tasik, Rafa. Eh, takkan lah. Apa try lock? Tak logik. Apa lah, Sanju. Pergi-pergi ke jom tasik tu, tekan lock. Rafa tak mengaku. Kalau tak lambat sampai ni, kan? Yang sana, yang sana, Rafa, yang sana. Ah, bukan, bukan. Bukan eh? Ha. Cuba check dalam GPS. GPS mengatakan dekat area sini. Air dalam ramai-ramai ni. Dalam air tu. Sekejap, aku try eh. Aku try, ha. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Okey tak? Try motor sini. Fun-fun tak? Macam betul lah kan? Kan. Apa kata cuma check dalam phone je GPS tu? Eh, lu mana senyap? Ha. Tujuk senyap. Oh, tak. Aha. Tak ada gurau dah sekarang. Tak cakap. Ah, aish. Dakus. Mak tak cakap. Muka orang nampak. Ada? Ah. Tak ada lagi ni, sekejap. Dalam tu tengok dah. Aku rasa dalam air lah, Haji. Okay. Cuba tengok ini dalam bang. Phone lah senang. Telefon ni cakap kat sini ya? Ni lah aku boleh bawa. Ah, dekat sini bermakna tu lah. Tu depan ni motor aku. Aku dah lockpick 3 motor ni. Aku pening dengan satu motor aku. Cuma boleh bawa lah. Satu motor aku. Ya. Apa oh, ni yang motor tu. Dia cakap dah sampai. Betul tu duduk jauh sikit buka GPS balik. Ha? Oh ya ke? Kalau betul tepat dalam tasik tu tak tasik dah tu. Alfa, cerita. Kau rasa ada ni? Sekejap. Bismillah. Jadi hahaha, ini motor aku, ini motor aku. Aku takkan sebeban itulah. Motor Samju lah. Samju. Samju dengan Elish mana? Sam, itu motor kau lah. Oh, tu belakang. Motor kau lah dalam ni, Sam. Oh, motor kau ada? Ada. Ada. Motor Sam. Motor Sam. Lagi satu motor siapa? Apa lagi? Dah sampai ke mandi ya? Bik, yang lagi satu motor siapa? Samju dengan? Puteri. Puteri. Oh. Puteri tak sebab break tadi. Bukan tak ada break eh? Ah, tapi tak apalah. Korang ada orang yang tolong. Samju boleh Ellie cuba tolong. Lepas kan? Boleh tolong Puteri. Macam. Sekejap, Mel. Eh, lepak lu santai je. Oh, okey. Ingat. Kunci. Apa kau teko? Minyak, nak cek minyak. Minyak ada. Eh, semua dah macam minyak eh. Aku try lah. Eh, kena buat stun apa lah. Tapi kenapa dengan motor Mel? Hah? Tapi kenapa dengan motor Mel? Dia nak buat stun ke? Teko. Aku jatuh. Shit man, aduh. Teko, kenapa? Allahu Akbar. Allah, nasib baik lah.
Teko, selamat lah. Teko, motor tak apa. Motor kat atas kau. Motor tak apa, motor tak apa. Kepala hot. Teko, motor tu, Teko tu. Motor tu, motor tu, jap. Motor kat atas ni. Teko. Motor jap. Memanglah apa? Kenapa lah? Mana motor dia? Mana motor dia? Mana motor dia? Mana motor weh? Tadi aku terjatuh dulu tau. Dia motor dia? Motor jatuh masuk dalam air tadi nampak. Mana tadi motor dia? Rasa dia ni. Ya Allah, Mel. Aku kenapa, Teko? Apa yang aku buat atas tu? Itu motor aku. Sorry, Mel. Okay. Takut belanja luka eh. Takut belanja luka. Janji. Allah, tersukut. Allah, Akbar. Ni seri ni eh? Ni seri ni kah? Tak. Saya punya ni. Teko. Motor tipe ni. Teko, tak apalah. Dia bawa motor Teko lah. Teko motor. Teko motor Teko mana ni? Bukan. Ah, mana? Mana motor Teko? Mel, asyik. Buka GPS, buka GPS. Mel mesti akan susah punya bawa motor Teko. Serius. Tak apa, Mel boleh je. Teko. Ha? Teko, pinjam motor je nak buat stun lah. Hei, tangan, doi! Makan tu. Teko. Makan tu. Makan tu. Aduh, terpaksa ni. Makan tu. Aduh, terpaksa lah. Masa-masa keri. Okey ke? Teko, sorry. Makan tu, Teko. Mamam tu sampai kenyang. Saya tapi motor Teko, aduh. Motor tak apa. Kau, Mel. Terima kasih, Doash. Teko, sorry, Teko. Okay, so yang lain naik motor. Aku jalan kaki lah dekat sini. Eh, bukan kita nak mandi sini ke? Kita mandi dulu. Tak apa. Apalah, dia masukkan. Tak, ni motor punya. Mana tu motor? Ni eh? Ini ke? Ini ke? Betul lah. Masa, Teko. Eh, tak apa. Kira halal je lah, Mel. Panas-panas baju tu. Kira halal macam tu. Yelah tu. Stamen. Hey. Lepas tu motor bisa. Motor siapa dia ni? Lepas. Bosok terlalu dia. Pan, motor siapa, Pan? Apa sal diorang ni? Motor Mia tu. Yes, mic 1, 2, 3, mic check. Iya. Okay, go. Stun. Ya. Pan, bangun si pegang. Eish. Sikit lagi. Itu kalau tak mak, kalau tak lak itu masuk dalam air. Motor apa ni? Kena ni. Tak boleh mandi ke? Test mic 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. Mic check. Test mic. Eh, jom kita mandi dulu. Aku nak bawa kamu pun tak boleh tau. Aduh, tak boleh pula. Yelah, Taiko tak ada motor habis tak ada kaki. Motor Taiko tak ada. Taiko kena balik asli lah. Oh, jangan kaki lah dekat je. Alah, apalah sangat. Kita kata family. Kan? Family apa tu? Balik jalan kaki. Aku naik dengan Rafaq. Rafaq boleh dengan ni. Alah, malah aku pening. Puteri, motor. Ya Allah, jatuh lagi motor. Terpaksa lah, Mia dengan Ash. Puteri, kalau dia tak sengaja pun tak apa. Sebab kalau dia sengaja pun macam tak. Wih. Mandi ke ni? Air bersih ke ni? Air bersih. Air ni mata air ni. Mata air? Kenapa macam kaku je semua ni? Barilah kita balik.
Tapi Taiko, madam sehari dua nampak kreatif gila guys. Kita kena support diorang guys eh. Kalau nak buat Abeja happy, satu je, support lah semua kawan-kawan Abeja ni. Itu je. Itu je. Itu je, tolong lah. Dia tak minta, tak minta duit pun. Abeja minta korang support je semua ni. Kalau diorang semua perform, I'm the happiest person. And Abeja akan lebih bersemangat. Dekat medium semalam MVP teruk. Dekat Teko MVP sebelum semalam. Macam dia nak kening-kening kan. Tapi at the same time masih lagi nganjing-nganjing. Tahu tak? So perfume bila? Perfume hujung bulan ni insyaAllah. Pergi support. Alah tutup lah. Best juga kan jalan-jalan macam ni. Tak mandi ke? Baju dah bawa tu, jom tukar lah. You nak mandi ke? Jom lah, mandi baju. Rasa dia busuk tu, pergi mandi dulu. Tak ada busuk pun. Alah. Kalau duduk sini, ya tengok korang ni naik pula macam. Hei, bendera Jepun ke apa? Mana? Oh, faham. Siapa depan tu? Elish. Ya. Yeah. Panas. Eh, buka baju tu. Eh, buka baju macam suspicious pula. Tak. Ah, tak dengar lah. Tak dengar. Tak dengar suara Elish. Ya. Wah. Wah, suara siapa ni macam familiar aje. Wah, lagu tu macam lalu, ada. Lalu FYP aku ni pan. Apa tu? Pasang balik. Suara tu kan. Ada dia nyanyi lagu. Ya Allah. Mana dapat lagu tu? Tak tahu. Kenapa? FYP. Sedap ke? FYP. Tak adalah macam pernah dengar lagu lama. Dengar suara aku, Pan. Dengar. I love you. Abeja. Elish, pergilah tu. Let's mic 1, 2, 3. Gege kat sana tu tengah. Let's mic 1, 2, 3. Let's mic 1, 2, 3. Ish. Oh, wah. Ya, ya, madam. Mel tak ada. Tak dengar, madam. Mel nak tukar baju tapi tak ada. Mana duduk tu saja? Hmm? Mel nak tukar baju tapi tak ada almari. Mana duduk tu? Dengar tak? Oh, tak ada almari. Tak ada almari. Eh, Mia. Ya, tak payahlah Mia. Ya Allah, Mia tak iyalah. Jomlah. Janganlah. Esok ay, esok ay. Apa? Aku nak bagi kau balik ni. Ada. Janganlah Mia, ayu ni. Ada ke? Kau pergi. Ya ni dah semalam lagi. Tak payahlah. Saya semua salah. Banyak pergi. Apa yang tak, jom pergilah. Korang pergi. Saya tengok, saya tengok. Saya tengok dari sini, okey? Pergi. Tak nak lah. Pergilah, tengok. Pergi korang. Saya pergi tengok. Saya pergi tengok kat sini. Pergi. Eh, tak diam jap. Itu kalau balik. Tak, korang pergi je. Saya tengok daripada sini. Oh, sekarang ni memang nak lari dah sekarang ni, madam. Tak nak lah. Tak nak dekat-dekat dah. Susah ni. Susah. Ah, benda dah rasa lain dah ni. Rafa. Yo. Ambil gambar jap, Sam. Tak sama ni. Benda ada nama kan? Setiap benda. Teko. Setiap benda ada nama, betul tak? Teko. Kalau benda pun ada nama. Sebab ada nama tu lah yang panggil tu, 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 tu. Manusia. Setiap manusia ada nama, betul tak? Ha? Tak, Mel kalau tak puas dengan Teko, batang lawan tangan. Eh, Mel, kau kenapa ni, Mel? Asyik himo saja kau. Tak. Sekarang ni, kita... Apa dapat? Diam. Takut. Ada nude ke, Rafa? Tak, saya reply cakap orang je. Sini ambil gambar cakap belakangan ni. Rafa.
Pakai pakai baju lah. Eh sini lah, matahari lah sini weh. Masa lagu punya pakai baju kok Ju. Masa pinggang gua macam. Eh sini lah pa. Sini sini. Sini. Tembi, pakai baju lah Tembi. Okay, okay. Orang jenis biru, kuning dan merah. Hitam? Mana Fah? Asal aku punya ni ya, bagi ikut. Dia mencuba untuk kasih. Apa laju siap dia lari. Teko sekarang teko macam ni teko eh. Apa kena benda dengan teko pula? Teko dah tak nak ni eh. Tak nak cakap dekat dalam gambar apa semua. Benda ada nama teko. Benda ada nama. Boleh lari-lari kan. Boleh lari-lari. Benda ada nama teko. Mana ha? Nak buat? Mel ni jijik sangat ke Mel ni teko? Adalah Taiko, Taiko okey. Hina ke Mel ni? Dia bukan, bukan hina. Hino go. Hino go. Lompat Ash, lompat. Hino go. Aku dah tengah okey kan? Yang pun sudah duduk. Awak okey ke? Hah? Okay. Hello? Jadi sikit pak. Oh. Hello? Eh tak tak, kau duduk depan aku je. Aku duduk depan kau. Hello? Oh, okay, 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 okay. Okay. Apa nama saya lupa? Mia eh? Mia ah. Ah, Mia. Mia. Belakang sikit kan? Sama dengan, sama dengan, sama dengan tu? Asal Sally. Lagi? Oh, yeah. Okay. Okay. Mia, okay, depan sikit Mia, lah. Sorry lah kalau saya banyak dia, saya malu. Saya senjang kan? Kena tolak. Belakang sikit kan? Tembus kan? Siap motor siapa siap? Siapa yang terahat sorok motor dan semak tu? Hei, jangan. Jangan. Adik kantai motor aku dan semak. Eh Raf, cepat Raf. Apa khabar Raf? Sekejap lah tu. Okey, sekejap. Teko dapat sikit dalam video. Ni ada yang kena hentak dengan aku ni. Confirm ni. Mana Rafa, 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 Rafa? Coming, 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 coming. Jauh, jauh. Mana nak crop kau datang ke sini? Ya, ya, ya. NG lah kau tu. Takkan, takkan infrared kau gambar tu. Tak, sekarang kenapa kau jauh sangat Azam Ju tu kau? Ha? Kau dekat sebelah-sebelah ni. Aku kalau jilat cirafa ni, berkarat muka dah. Ya, siapa, siapa, siapa. Depan sikit, Fah. Ash, kau tengah antara aku dengan tengok. Angle, 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 angle. Dapat lah tadi? Tak. Kepala banang kau. Kepas sikit, kepas sikit. Pan, kau kena kat sini, Pan. Aduh. Ni ada aku celup si Man. Bagi tahu nanti tu. Okay, girls, girls, picture, picture girls, girls, please. Girls. Girls. Picture sama girls dulu, picture sama girls dulu. Pergi picture sama girls. Sekarang dah tak nak gambar dengan Mel sekarang kan? Mel, Mel. Dah tak nak girl dah dulu. Bergambar girl dengan Mel. Dulu boleh je bergambar. Ambil berdua. Ha? Aku kira sampai tiga. Girls, takat gambar girls dulu. Nanti kita gather-gather, okay? Satu. Dua. Mel, degil! Bukit tengah apa? Aduh. Melawan, melawan! Girls, bukit tengah gambar. Girl, girl tengah gambar dulu. Wah!
Ya Mel, aku aku ni Mel ni sumpah lah kau sabar jap. Nak kena dengan aku ni. Mana pisau aku pisau. Ambil rotan lagi, rotan lagi, rotan. 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 Samju geram oh. Betul-betul ah, kau jangan. Aku hantar Samju je. Dia ketuk kau main gang. Balik sini Mel. Cepat 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 cepat. Post lah, post, 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 post. Cepat, cepat, cepat. Ada, cuba buat. Haa, cekat, cekat. Post, post, post. Pasal tak kena pun apa dah post. Post, post. Mana dapat ni? Mana dapat? Pasal lah, pasal ni. Haa, cepat. Okay, sudah. Apa kejap kan, ramai-ramai punya susah. Tak sempat bongok, yuk lah. Aku nak dah ke belum? Dapat belum? Dapat belum? Gelap bah tete aku nak ambil gambar. Sial. Cepat cepat pos 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 pos. Belum eh. Satu. Pos lagi. Sam sam. Ya ya depa sikit. Ha cepat. Ya. Okey 1 2 3. Okey nice. Dah eh. Bunyi seksa. Okeylah. Mana dia okay, tu mengajuk lah. Semua sekali ambil gambar sama-sama. At least one song. Itu tadi yang okay. Itu tadi lagu apa eh? Itu lagu lah. Itu lagu lah. Tunggu nak canggih. Mic 1, 2, 3. Jangan nangis. Test mic 1, 2, 3. Mana tahu lagu apa lah. Sini. Hi, the floor. Dia ada lirik lah. Sanju. Buka itu you punya gitar, buka lagu cepat. Nak lagu. Test mic 1 2 3 mic check dengar guys eh. Hello hello hello. Itu lagu lah. Test mic 1 2 3. Itu tak lagu mimpi. Test mic 1 2 3. Boleh apa-apa mimpi kah, tidur kah, tak sadar. Test mic 1 2 3. Kejap. Test mic 1 2 3. Ya Allah, tolonglah. Test mic 1 2 3. Belum lagi bodoh. Oh, belum eh. Aduh. Ma. Mana dia? Test mic 1 2 3. 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 Cerita yang terdahulu, kisah cinta yang pernah kau tahu, sempurna selalu pada kau dan aku. Ceritakan semua. Jauhnya begini nak kena scroll. Bersama kisah terindah. Test mic 1 2 3 mic check.
1 2 3 mic check. Test mic 1 2 3 mic check. Test mic 1 2 3 mic check. Mic 2 3 mic check. Test mic 1 2 3 mic check. Oh, 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 oh. Mengharumi korang memang dengar. Korang memang dengar apa yang terdengar. Tak, ini masalah wire ni, wire. Sedap suaranya. Memang betul suara emas lah you Elis. Saya dah belikan you jambak bunga rus cicak coklat. Hari-hari dapat coklat. Itulah. Nanti gemuk lah air samju. Okey lah, coklat manis untuk orang yang manis itu macam lah. Okay. Thank you samju. Tapi tak dapat lagi lagu yang tak ada, tak dapat lagi lah. You punya tu macam nangis. Tak ada lah, suara saya memang macam tu. Ji, macam mana? Terima kasih Sanju. Mel suruh bagi VIP dekat kau. Kenapa kau tak ada VIP eh? Eh, bagi, ambil je lah, bagi simpan. Oh, dia tak ada almari tu. Mel, Ji tak nak. Mel ambil balik lah. Takkan tak kau nak ambil kan? Eh guys, jom. Kita dah 2 hari kat sini ni. Jom. Dah 2 hari dah kat sini. Kalau dia tak ada ni. Kalau dia tak nak buang tengok. Putus tak ya. Noh, tak ada. Tengok. Jom. Kalau dia tak nak buang kat sini. Tak nak buang kat sini. Buang. Letak air. Dah. Aku dah bagi kat dia dah. Ada apa-apa nak post ke? Dia nak bagi elok-elok kan? Ada apa-apa nak post ke? Tak boleh. Ada apa-apa nak post ke? Post apa tu? Caption. Ada apa-apa? Aku tanya. Ada benda nak post? Mel, ada benda nak post ke? Tengok post kan? Jangan ni. Oh ni. Dia dah bagi elok-elok kan? Ni macam betul-betul. Dia dah bagi elok-elok, okey. Tapi lari-lari. Betul lopan. Tapi lari-lari. Okey. Ada orang belajar ni. Menyiap lah aku. Wih, tak lawa tadi bagi. So, semua on the bike. Ah, shit man. Nak on the bike macam mana, Teko? Rafa. Okay, so... Eva. Siapa yang ada motor, naik motor? Wah. Kau ada tegur motor aku tadi kan, belakang pokok. Kita jalan nanti kau. Kita jalan kan? Bagi dia orang naik. Jom kita. So, yang Mel pun kena jalan lah. Motor Mel hilang. Teko je pasal Mel pun kena jalan. Kau orang dua jalan lah, Teko tumpuk orang. Tak tumpuk siapa ya? Eh. Mana boleh macam tu? Teko yang buat motor Mel hilang. Motor Teko mana? Motor Teko pun hilang. Apalah. Sini lah ambil kunci. Tengok tu. Mana dengar cakap lah sekarang degil. Eh guys, aku gerak. Aku hantar Alice dulu lah. Okay. Thank you guys for the day. Masak sekarang motor air. Jalan kaki.
Ah, motor tak cukup ke? Ni motor siapa? Motor gua. Ni motor lu. Ni motor siapa? Tak boleh lah. Kelopan. Kelopan. Jalan je lah, Teko. Terima kasih, Teko. Apa? Balik berjalan kaki ni, Teko. Susahlah kalau ada orang pomen. Orang pomen? Jalan ke, Teko? Jalan lah, mana? Umpan sekarang ni degil, Teko. Ya, tak boleh bagi muka. Degil. Dia fikir dia. Kita dah cuba cakap baik-baik dah. Dia fikir dia je. Mana fikir pasal orang ke tak? Ha, dia fikir dia je sekarang. Kau ni, G, baik-baik lah je. Apa yang teruk sangat kau ni? Apa je? Tak, kau ni baik-baik je lah. Apa nak bagi korang? Tak, benda tak ada masalah pun. Benda boleh je baik. Tapi kita nak bagi betul-betul, betul-betul nak berbaik baru berbaik macam tu. Tapi sekarang tak nak, dia nak baik-baik olok-olok. Kita tengok betul-betul masing-masing dah ready untuk put the blame on the table. Not to blame each other. Siapa salah ni? Ada motor kat bawah tu. Tak ada, benda simple je. Bendanya cemburu lah. Biasalah, Teko. Ash nak bergurau. Dia ambil gambar si Lopan dengan Mel ni. Oh, betul. Tu hantar kat gua. Gua tengok, mestilah gua cemburu. Tapi kita pernah berjanji sebelum ni, apa-apa transparent. Tapi kita baru dapat gambar tu, mestilah kita cemburu dulu kan. Tak sempat kita nak bagi tahu. Belum sempat nak bagi tahu dah, dia dah tahu dah yang kita dah tahu pasal dia. Tu nak marah pasal tu. Pasal sebab tak bagi tahu. Ni kau walk apa ni? Punyalah lambat kau ni. Ini kat belakang aku. Ajak. Jom, ada binatang ni, sabar jap. Mana? Okay, kau relax ya, aku akan jadi hero Tamil. Itu lah. Tak, benda ni semua salah faham je, Ji. Benda memang, baik. Memang, memang. Tak pergi jalan lu. Memang salah faham. Tapi, kita dah cuba nak fixkan benda ni. Kita nak fixkan benda ni. Tak pergi jalan lu. Nak fix, saya bukan tak nak fix. Tapi dia macam nak tarik panjang. Gua dah minta maaf banyak kali dah. Gua faham situasi dia tu nak marah sebab gua tak bagi tahu gua cemburu. Tapi cemburu, siapa boleh kontrol? Yalah, siapa boleh kontrol? Sebab cemburu ni, dia dalam hati ni kadang-kadang kita pun tak terkontrol tau. Mana lagi sakit? Ha, macam tu je. Tapi okey je. Tapi bila dah nak fit dia macam mas, nak tarik panjang masih lagi ni. So, gua cakap lah, takpelah nanti bila dah okey, call. Ha, macam tu je gua cakap. Habis berapa lama je? Kau dengan dia okey je pun. Gua nampak dia betul-betul ni. Ha, gua cakap lah. Ada memang ada benda nak cakap. Gua tak salahkan dia pun. Itu normal. Ha, sebab gua letak gua dekat situasi dia. Memang ialah normal lah. Dia nak protect. Kan? Dia fikirkan pasal perasaan gua. Ha, macam tu. Tapi... kejap. Segala kenangan indah
Kalau nampak macam binatang macam lembu, jangan tegur tau. Itu bukan lembu. Betul. Gua dah kena ngap. Tu. Wih, sharp shooter sekarang eh. Jangan bagi tahu orang lah, Ji. Hidup lagi lah, Ji. Lihatnya dia, Ji. Yo, ini kau ini. Buat ni, kau betul-betul jaga mel lah, Ji. Tembak tak kena kau buat pun kau bagus. Nampak lu pun macam jaga medium betul-betul lah, Teko. Eh, tak ada. Aku jaga dia, aku. Oh, ya. Yeah. Ya, Habib. Ya. Ya. Dia letak kat mana? Ya, dia letak kat mana? Oh, tak apa, Bib. It's okay. You letak je kat bola top. Jangan kan? Cakap jalan-jalan jat kena culik pula. Oh, kebetulan kita lalu sini nampak lu tengah hiking. Yelah, betul. Lu boleh cakap gue, lu pun lebih kurang ni sama. Eh, baik sikit. Aku lain, Ji. Ya, lain. Memanglah lain, tetapi dia punya orang cakap apa, rasa dia tu sama. Macam tu. Alah, hati ni kan bukan kita boleh kontrol kan. Yeah. Macam kau cakap tadi, Ji. Ya, siapa je boleh kontrol. Betul. Ni kalau ada apa-apa nak lepas geram tak kau, jerit je kat sini tak kau. Betul. Jerit je. Tapi kadang-kadang kalau jerit buat sakit tekak, tapi benda kalau tak lepas juga, menyimpan juga sakit tu susah juga kan. Nah, itu susah tu. Ya. Tak tahu. Mendung kan? Kau bukan nak malam eh? Kan? Babi lah medium ni. Mendung sangat. Tapi kalau orang tak sudi nak macam mana? Gerak je lah. Memanglah mendung. Nak malam kan? Malam dah satu hal. Nak hujan. Hujan. Buya Hamka kan dia cakap, kalau awan mendung kelabu, jangan halang hujan turun. Kalau hati dah sayang padamu, jangan halang aku selalu rindu kepada dirimu. Oh. Itu pun tak faham ke? Betul. Tapi kan ada satu benda kan gua belajar tak kau? Apa lu belajar? Sebenarnya kan, dalam hidup kita untuk cintakan seseorang ni, kita sebenarnya memang tak di alu-alukan untuk beria. Kita kena mencintai seseorang itu dengan hanya sekadarnya, sederhana. Sebab apa? Sebab apabila kita beria, kita terlalu cintakan seseorang itu, kita akan diuji dengan cinta kita. Di mana Allah ni maha membolak-balikkan kita punya hati. Jadi bila kita terlalu letakkan cinta kita melebihi apa yang sepatutnya, kita akan diuji dengan cinta kita kepada dia. Dan sebab itulah kadang-kadang ni timbulnya overthinking. Faham tak? Timbulnya rasa serba salah dan sebagainya. Faham tak benda ni? Aku rasa kau ni, Ji, kau kena settle down lah, Ji. Ya, memang nak settle down. Bagi sekarang ni, bagi Dilan dah cakap, bagi rindu buat kerja. Macam tu. Waktu yang tersisa kini di setiap hariku. Jalan kaki. Tahu tak aku dekat makan sebelik ni. Aku keluar kereta sini. Orang ada kereta tak? Ada satu pak yang boleh nampak satu bandar. Oh ya? Ni, pick up diorang ni?
Cantik tu. Diorang tu tak ada, tak ada motor ke tu? Diorang kat bukit lagi kot. Aku ada satu port je kak. Satu port je korang tak nampak-nampak. Tak nampak-nampak. Jom lagi. Weh, kena lagi tu kau. Kena lagi tu. Lagi ke? Dekat depan ni. Kena banyak kali. Tu, dia pelai balik. Kadang-kadang dah tunjuk pun tak nampak tu kau. Oh, ya. Haa. Terus juga, yuk. Kadang-kadang benda ni, dia sekadar dah ngeji kan. Apa yang aku perasan lah. Kalau contoh ada benda yang salah ke apa je kan. Mana-mana? Dia kena berterus terang daripada simpan sampai jadi kudis. Benda tu jadi masalah. Terus terang, je. Minta maaf, saya terdang. Itu je. Terdang. Bukan tarik lagi panjang. Itu je. Apa yang susah, berat kan. Sangat mulut tu. Raya, call. Bukannya susah pun. Setakat nak lepaskan dia apa dia benda terpendam tu. Minta maaf. Ya, aku terlalu tekut. So, bila kita cakap pasal minta maaf. Oh, dah minta maaf. Buat lagi. Dah nama lagi manusia. Betul. Dan benda tu kan reflect kepada diri sendiri. Ah, betul. Jawab Ash ke aku. Hello, okay. Ash. Ah, aku ada dekat atas ni. Bukit. Ada bukit tepi ni? Aku ada location. Okay. Ini ibarat macam cemburu lah. Dah tahu benda tu buat pasangan kita cemburu, buat lagi. Sama juga cerita dia. Itu memang sifat manusia. Dekat situ lah pentingnya bertolak ansur. Dekat situ lah pentingnya bertolak ansur. Dekat situ. Betul. Tak ada orang tahu ke niat kita Kita saling faham, memahami lah sebenarnya. Nampak semua tu. Kalau contoh, kalau lah seseorang tu bercakap pasal niat. Dia tahu ke niat seseorang tu cemburu? Dia tahu ke seseorang tu niat tu cemburu tak bagi tahu? Ada ke? Apa dia Mel? Dia tak fikir niat orang tapi dia nak kita fikir niat dia. Nak burukkan kita punya nak keruhkan lagi keadaan kita. Betul? Macam mana Sally? Contoh kalau pasangan kita cakap macam tu tengok. Kan itu kan orang tu punya niat. Punya pasangan juga. Kenapa pasangannya ikhlas ni cemburu, dia dipersalahkan? Sebab apa? Sebab tak bagi tahu kan tengok. Betul tak? Tapi dia tahu ke niat orang tu tak bagi tahu? Betul tak? Itu kalau dia nak cerita pasal niat. Itu kalau dia nak cerita pasal niat. Tapi kadang-kadang niat tak menghalalkan cara, betul tak? Ya. Sebab itulah bila pasangan tu ada something wrong somewhere, they try to fix. Put in note. Aku dah cakap. Dan sebenarnya main point dia adalah ego. Kita ni dah banyak kali nak cuba fix tapi you still macam itulah, macam apa ni? Kadang-kadang orang bercakap dengan diri sendiri, tengok. Memang tak sedar. Kereta kita dah sampai. Lebih kuah daripada periuk nasi. Betul. Kadang-kadang dia cakap pun dia tak sedar. Betul. Dia tak sedar dia tengah bercakap dengan diri sendiri tu kau. Betul, kadang-kadang. Kadang-kadang dah tengok cermin pun tak nampak di sini juga tu susah. Itu masalah tengok cermin sambil pejam mata memang tak nampak, madam. Yang kali buka mata tu lalu rasa. Cuba paksa mata tu buka luas-luas bagi nampak the bigger picture. Dekat mananya ikhlas, dekat mananya tulus. Rafa, kalau sayang katakan sayang. Bukan susah pun. Kadang-kadang Rafa, sayang terlampau tu kadang-kadang tu yang dia dah mati tu. Tapi digantikan dengan kenangan. Lakuan. Kenangan yang kita sayang sebenarnya. Betul tak? Betul. Dia kena ada effort lah. Terus terang Amin lah. Dia macam ni lah, tak korang cakap apa. Kalau lah kita ni ada kebolehan untuk nampak transparentkan hati tu, takkan ada je pergaduhan ni. Baru kat situ dia tahu betapa cinta ni melebihi segala-galanya. Betul tak, Teko? Amel, orang cakap hargai sepenuh hilang. Betul. Tak payah nak tekan sangat mati-mati tu. Cakap cinta segala-galanya tapi buat pun tidak. Cemburu pun jenayah ke, Teko? Pasangan tu cemburu jenayah ke, Teko? Ambil setiap ambil gambar dengan orang. Cemburu tanda sayang lah. Itu sebenarnya main dia. Macam tu. You rasa bagus ke tak bagus? Sekarang dah nampak kan, Teko kan? Kenapa? Kita tak settle down. Nampak? Dia lupa macam mana kenangan tu tercipta. Betul. Cakap pasal kenangan. Kalau betul-betul lah kenangan tu betul berharga, cinta tu takkan mati. Betul tak, Ji? Takkan. Betul ke, Rafa? Disebabkan satu benda terus lupa semua kenangan, betul, semua benda. Betul. Dah lah dia marah tak tentu pasal. Lepas tu dia buat andaian tau. Macam pasangan dia tu melupakan semua benda. Siapa cakap? Betul. Siapa cakap benda tu? Sedangkan pasangan dia tu sedikit pun rasa tak ada macam gitu. Apa yang dia cakap? It's all about jealousy. Tapi kenapa dikaitkan dengan benda-benda lupakan kenangan? No. Siapa cakap?
Kalau dah pasangan tu cakap dia nak tunggu pasangan dia minta maaf, dah berapa kali maaf dia cakap? Dah nampak dah sikit-sikit. Nampak tak Teko? Tak, sedangkan ha, bagi aku benda tu kecil. Okay, contoh satu benda tu kecil, you, tapi dia jadikan nampak benda tu teruk, buatkan kita rasa macam jahatnya kita. Benda tu tak bagus. Sally, I ni kena fitnah tau Sally. I ni kena fitnah. You rasa benda tu besar atau kecil benda tu? Yang fitnahnya siapa? Itulah. Pasangan dia ke Teko? Fitnah dia memaki. Okay, adakah pasangan dia yang fitnah dia Teko? Kita ni ada pasangan. Kita ni ada orang yang boleh kita rasa macam ada. Okay, dia ni boleh percaya dekat kita lah. Kita rasa macam dia boleh percaya kita. Tapi end up dia buat macam mana? Dia lari. Dia lari Teko. Siapa lari? Siapa tak lari? Teko, dalam cerita pasangan tu Teko, siapa yang lari ni? Siapa yang cuba nak fix? Siapa yang nak lari? Matilah kan. Tanam hidup semua. Tanam mati lah. Mampu segelok. Memang tak macam berat lagi lah lu punya kes ni Teko. Jamil mampu. Kudia sampai level mati. Siapa yang lari? Habis-habis mati ada gak. Siapa yang call 10 kali? Siapa? Siapa yang lari? Siapa Teko? Kat pasal 10 kali kita pujuk dia sebelum ni berapa kali? Nampak? Kita tak pernah ungkit pun. Okey, ini kita boleh nampak. Okey, ini kita boleh nampak apabila dia berkaitkan dengan isu lain. Betul. Sebab tu dalam hubungan ni jangan berkira. Jangan berkira. Pujuk berapa kali ke? Kau dah sentuh pasal berkira ni, Ji. Ya ni. Yang ni aku nak kena tekankan. Pasal berkira, apa yang aku faham? Kalau kita achieve sesuatu ataupun dapat sesuatu, kita akan share keseronokan tu bersama pasangan, betul? Betul. Nah, tapi makan seorang. Oh ya. Dia macam tu. Dia macam seorang je kan. Dia tapi dia mendahulukan orang lain. Yang itu tak bagus tau, Ji. Sebenarnya. Ya. Mendahulukan orang lain itu tak bagus. Sebab itulah pasangan tu cuba nak fix. Tapi asyik kena tiau, kena tiau, kena tiau. Lelaki pun ada ego. Tuduh fitnah. Nampak? Tuduh fitnah. Dia cakap pasal siapa tak kau? Kat situ kan nampak play victim. Faham tak? Itu dah kita tak nak. Sebab itu, apabila cuba nak settle down, kita tak nak sebab apa? Sebab dalam hati ni masih ada benda yang kita nak blame orang. Sebab tu susah sangat mulut tu nak minta maaf. Itu je. Nak mengalah susah. Dan kalau kau nak tahu, kita ni memaafi senang sangat. Ya, betul tak? Sebab bagi kita sayang lu. Sebab sayang tu kita nak fix, kita nak settle down. Kenapa lari tak kau? Kenapa pasangan tu lari? Kan nak memburuk-burukkan pasangan tu. Sepatutnya kan, yang buat hatu lah yang kena marah lebih. Ini betul. Yang cemburu pula kena tiau lebih. Sedangkan cemburu tu tanda sayang. Cuba faham balik kat mana. Tak matilah kalau turunkan ego. Kamu banyak kali mati tu, madam. Drama ni macam itu je. Mati kan ni sebenarnya bagi mati. Tak susah pun nak faham benda tu. Isyak ada itu je tak kau. Ya. Alah, dia sebenarnya key point dia adalah ego lah. Okay, sebabkan lelaki ni tak kau ego dia tinggi. Tapi bila dia dah turunkan ego, tapi dia pijak-pijaknya ego tu, yang mana? Betul. Mana dia pijak-pijak? Bila masa ego dia turun tu, I tak nampak ni, Mel. Since when? Since when? Aku boleh tanya Teko. Pasangan tu tanya since when? Teko. Bila pasangan tu cakap apa? Okay, jom kita settle down benda ni. Minta maaf. Kalau salah dia faham ke situasi dua-dua side. Kan? Lepas tu dia cakap itu ego tak turun. Ji, jangan cakap pasal ego, Ji. Aku kena counter tu. Aku kena counter, Ji. Oh, je ke? Ya. Kau jangan selamatkan aku juga, Ji. Ah, betul. Mana gua tahu lu ego. Mana gua tahu. Anda katalah kalau pasangan tu cemburu tak bagi tahu itu salah satu jenayah. Maaf telah pun dipinta ni. Maaf tak diterima. Okey. Apa lagi yang pasangan tu patut buat? Dah lari daripada masalah. Dah call cari. Tapi still tak nak settle, macam mana? Sorry pun tak ada tahu. Sedangkan yang menduduh tu elok pula berbaik. Yang menanggung siapa? Yang ni lah si cemburu buta ni. Itu tak betul tu. Parah kau punya kes ni, parah juga Ji. Bukan aku punya kes ni. Memang pasangan ego tu yang buat dapat anak kan, Mel? Damn. Ego tu yang buat mencipta kenangan kan, Mel? Memang. Jangan senyap sangat, Mel. Kalau kena ego tu aku bagi, Mel, itu bagi. Itu alti sebenarnya. Itu alti ke? Itu alti. Aku tu baru skill satu tu. Baru skill satu boleh kan tergi. Kalau ego tu sedap sangat, Mel. Jomlah kita beri ego. Dia dah dapat aku punya ni weak spot tu, Mel. Oh, yang bersambung tu. Itulah. Cium pokok.
Tapi kenapa time ada satu certain masa tu, time tu ego boleh turun pula, Mel. Amin. Galeri lah aku. Betul. Orang kata time salah cakap lah. Apa-apa fikirlah. Yang ego ni aku kalah ni je. Pada ego aku kalah ni. Aku tengah mencari kat ni. Apa dalam pada masa medium cakap macam tu, yang sebelah tu kena kat tu. Dia tengah tahan tu. Cantik-cantik. Yang tu tak apalah. Aku tak ada je lah. Sebab she knows apa yang jadi. Dia tahu apa yang jadi. Dia tahu macam mana kalau conversation pasangan tu. Sally, kalau dah berkali-kali Sally, how come you tell me lah fly. How come kau dah setiap kali jumpa je 5 minit je. I okay 5 minit je kita okay. Lepas tu yang lain tu kenapa you tak okay? Kalau tak nak dia jadi macam tu, tak payah buat lah benda yang sama. Susah sangat kata kau. Takkanlah si pasangan tu teko nak kena beritahu. Okay, awak tak boleh ini, tak boleh ini, tak boleh ini, tak boleh ini. Okay, dia suruh I. Okay, orang tu dia suruh I. Dia suruh I apa tau? Okay, update semua benda apa yang I buat. I cuba, I dah buat. Even benda tu you tahu I macam mana kan? Jadi jenis macam susah nak. Ini dah lama aku tunggu dia cakap macam ni teko. Dah lama dah nak update apa semua. Tapi dengan dia I dah lama buat. Dah ni nak cakap ni ha, dah lama tunggu dia cakap. Dengan dia je I buat. You pernah tengok tak I call you banyak kali, I apa semua. Ada tak? Tak boleh. Tapi I tak faham lah. Dekat sini banyak kali pun kata sayang kan. Kalaulah pasangan tu bercakap tentang ini teko, sebenarnya kalau dia tengok the bigger picture is bukanlah dia nak update 24 hours tak. Pasangan tu hanya ingin dia dicintai seperti mana dia ingin dicintai. Faham tak teko? Kalau dia cakap pasal update tu, dia buat macam gitu. Sebab apa pasangan tu tak cakap? Sebab apabila cakap, si pasangan itu akan terpaksa tidak jadi diri sendiri. Faham tak? Dia hanya nak normal. Macam mana dia dengan kawan-kawan dia, dia nak rasa macam gitu. Bukan dia nak sangat update, no. Dia tak suruh update tak, bukan tu teko. Yes. Sebab apa bila dia tak cakap macam gitu untuk orang yang ada masalah ini teko, cuba fahamkan. Kita pun ingin orang cakap apa dicintai kita, seperti mana beliau ingin kita dicintai. Nak cakap yang kita ni punya nak jaga perasaan dia, punya sayang dekat dia, semua benda yang kita buat nak nampakkan effort kita ni. Tapi dia tak nampak. Dia tak. Kalau nampak betul ni. Ikhlas dia tak akan tahu? Dia tak dia akan dia tak akan suarakan ni. Tentang dia ini teko. Apa yang orang cakap itu dia nampak. Apa yang orang cakap pasal ai, itu yang dia nampak. Kalau betul ikhlas teko, tak dia yang dia nak cakap macam gini teko. Sebab apabila kita ikhlaskan untuk sesuatu benda sebab tu, dia akan redakan dengan semua orang benda. Tu dia tak faham. Kalau tak cakap orang tu dia tak. Kalau faham. Dia nak cerita pasal effort teko, Allah teko. Pasangan tu teko. Pokok kau kuat sangat, beli mana? Beli di popcorn outlaw store. Oh, outlaw store. Berapa ringgit? Hanya RM35 saja. Salah eh. RM8 ke? Dekat outlaw store eh. Oh, okey. Nanti aku beli tu. Iklan. Teruskan. Dah tadi? Macam saya cakap, macam gua cakap tadi. Dia kalau dah ikhlas, dia tak akan sebut benda-benda macam tu. Sebab apa? Dia bercakap macam itu seolah-olah macam pasangan dia tu tak ada effort. Tak ada effort. Effort? Kau cakap pasal effort? Faham tak? Kau tak faham benda. Pasangan tu cakap macam dia seolah-olah si lelaki tu tak ada effort. Betul? Faham tak? Kita pun tak ada effort dah tunggu dah 10 tahun. Betul lah tu. Sekurang-kurangnya ada juga si peneman setia bawa pergi mari dekat dalam teko main taik teko. Dia fikir dia punya 10 tahun. Lepas tu 10 tahun kat dalam tu tak fikir. Ataupun mungkin seorang banduan ni tak ada harga diri ataupun tak ada perasaan untuk dinilaikan. Bukan. Lelaki yang macam kita ni. Kalau fikir macam tu memang susah lah. Habis tu Nak apa? Nak kita pun masuk sekali ke? Kalau ikut kan memang nak masuk pun hari tu. Kalau tak nak cakap dia, kenapa dia nak kena mention tak benda tu tak kau? Kenapa dia nak berkira yang 10 tahun tu? Dia tak nampak. Itu effort kan tengok? Itu effort kan tengok? Dia cakap pasal effort sekarang ni. Dia yang cakap pasal dia sekarang ni. Yang cakap Pak pasal effort sekarang ini dia kata kau. Kita naik kereta terbang masuk penjara tau. Ni aku kena faham. Setiap hari menunggu ni depan penjara dalam penjara ni. Yang berkira cakap pasal effort lah siapa ni tadi mula-mula? Dia masuk penjara, kita terbang masuk penjara. Turun naik mempertaruhkan nyawa ni. Suara. Itu dia tak nampak lagi tu. Aku dah miliak ni. Sebab aku miliak ni.
Dia aku kena faham, aku kena diam. Tiba teringat kenangan, kenangan tu turun hati ingat ni. Aku punya tiga dia punya effort. Yang dia duk kumpah-kumpah, aku tak nak cakap. Aku dah ingat dah, sekarang aku dah ingat ni. Tapi bila tak cakap, orang tak nampak masalahnya. Betul, betul man. Memang dia tak nampak. Ada gerak lah man. Nampak? Lari daripada masalah. As always. Ya, lari daripada masalah. Itu je. Lari daripada masalah tu memang selalu. Dia yang buka pasal effort, dia yang lari daripada effort. Siapa yang lari? Betul tak? Yang lari masalah tu every time. Hello. Cakap, cakap depan muka. Ha. Cakap apa? Depan muka. Okay, okay, okay. Cakap apa? Okay, okay, okay. Okay, mudah je lupakan. Semudah itu je dan juga Rafa. Ya. Sekarang ni macam ni lah. Aku dah letih jadi tiang dan aku dah letih jadi gata. Korang dua dulu lah. Kau dengan dua dulu. Tak, korang. Kau dengan dua dulu. Rafa, Rafa, Rafa. Sekarang sini. Aku dah pernah jadi Gatot menadah meji sakit. Sakit, sakit, sakit. Okay. So sekarang ni Mel, apa masalah dia? Rafa, apa masalah dia? Cakap lah. Tadi nak cakap sangat kan? Mel, tadi kau tanya Mel. Apa masalah Mel? Rafa, apa masalah Rafa? So Mel dulu. Ladies first. Kita hormati ladies first. Masalah dia apa? Dia bukan cakap percaya dengan Taiko. Cakap dengan Rafa. Mel kena belajar. Okey. Okey, teruskan. Masalah dia Taiko. Dia tak percaya cakap Mel. Dia lagi percaya orang cakap, orang cakap. So penat dah explain dekat dia. Okey. Nak explain macam mana lagi? Mel tak tahu. Oh, ni pasal trust, betul? Pasal percaya, betul? Betul. Okey. Dalam hubungan, kalau tak ada kepercayaan, tak ada istilah percaya, dia akan jadi masalah, betul? Betul. Okey. Lelaki ni, dia kadang ada on off dia. Mel kena tahu tu. Eko. Ji? Kepala cerita pun dah salah. Okey. Cemburu ni Teko, dia ada setengah pihak, dia memang relatekan dengan trust. Tapi cemburu Teko, kalau cakap itu tidak percaya, buat apalah pergi ke hulu ke hilir masih lagi berborak. Betul. Kau jujur Pan, aku cemburu dengan kau Pan. Betul. Tapi aku ni manusia biasa Pan, aku nak kontrol macam mana benda tu Pan. Cuba bagi tahu. Aku okey dengan kau, cuma bila aku nampak depan mata, dia macam ada satu perasaan yang tak boleh nak kontrol. Tapi at the same time memanglah merajuk. Tapi at the same kita sayang, kita masih carry on benda tu. Tapi fahamkanlah sikit, baru dapat gambar daripada Ash, kita mestilah cemburu. Bukannya kita robot. Tak boleh, kita tak boleh shut down perasaan tu. No, let me finish first. Okay, 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 okay. Teruskan. Aku dapat gambar tu. Aku cakap apa? Okay, aku normal. Aku manusia yang normal. Aku tengah cemburu. Benda tu baru kejap masa yang sangat singkat. Belum sempat aku nak buat apa-apa, okay, Mel dah dapat gambar. Puteri hantar. Faham tak? So, aku faham. Ini jujur aku cakap, malam tu memang aku tak ada niat nak gaduh. So, aku faham. Aku faham situation dia. Aku letak diri aku dekat tempat dia. Aku cakap apa? Okay, dia marah bukan sebab apa. Dia bukan sebab cemburu. Dia tak marah aku sebab aku cemburu. Dia marah sebab apa? Sebab aku tak bagi tahu dia balik. Tapi yang problemnya, dia tak faham yang kenapa aku tak bagi tahu dia tu. Faham tak? Faham? Sebab apa tak beritahu? Sebab kita ada perasaan yang tak boleh kontrol. Tak boleh kontrol. And malam tu Teko, aku jujur aku cakap, memang aku faham 100% apa yang dia rasa. Aku letak dekat diri aku kan, aku letak dalam kasut dia. Aku fikir macam mana? Okay, dia marah sebab macam aku cakap tadi, okay, sebab aku tak beritahu dia. So dalam pada masa yang sama, aku ni macam tak percaya dia. No, tak di sikit pun aku rasa macam itu. Aku hanya cemburu. And aku kejap, fikir lagi pasal dia. Ayuh. Bang, bang, abang jalan terus. Jangan berhenti bang. Abang jalan terus. Ini memang ni kau boleh kena sekali ni, start ni. Kau jalan terus. Jalan terus bang. Okey. Abang tu okey. Lepas tu aku faham pada masa tu. Eh, sebab abang itu aku cuba untuk terang. Aku dah minta maaf dengan Puteri. Aku minta maaf dengan Ash dan sebagainya. Faham tak? Aku tak naklah cakap. Okey. Mau cakap apa? Yelah, kalau kita bagi tahu, kita kena fikir juga semua ni kan kawan-kawan, family dan sebagainya. Aku sedar Lopan tu brother aku. Cemburu dia tak kenal siapa Teko. Dia tak kenal. Okey ni abang, aku bukan nak macam gini. Aku nak jadi dia main point. Aku nak jadi lelaki yang normal. Bukan aku nak seksi dia, aku nak punish dia. Tak, kena faham. Aku baru keluar penjara apa. Aku ada siapa je. Aku ada dia je. Dengar tu Mel, aku tak ada siapa Teko. Aku tak ada siapa-siapa dalam hidup aku. Aku ada dia je.
So aku cuba untuk kontrol benda ni. Aku cuba, bukan aku tak cuba kontrol, tapi slow-slow lah. Memang betul aku berjanji dengan dia, memang nak kena transparent, nak kena, aku nak kena bagi tahu dia semua benda. Tapi tak sempat aku bagi tahu, dia dah tahu macam mana. Cuba letak diri aku, diri kau dekat tempat aku, teko. Faham tak? Kau dapat gambar, nampak berdua-dua. Kau cuba fikir sejenak untuk berada dekat tempat aku, tanpa fikirkan pasal orang lain. Bukanlah aku punish dia, tak. Aku cemburu, betul. And sebelum-sebelum ni aku cemburu, still aku fix dengan dia balik. Aku sedar yang bila aku cemburu, aku merajuk, dia puji.